Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film. Sebuah informasi untuk kalian, penikmat konten spoiler. Oke, kali ini kita akan membahas film berjudul Stargate yang dirilis tahun 1994. Film ini berkisah tentang temuan perangkat teleportasi antar bintang di negara Mesir yang nantinya akan mengungkap fakta bahwa ribuan tahun sebelum Masehi, peradaban asing atau yang biasa kita sebut dengan alien pernah datang ke bumi. Jadi nggak usah lama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, sebuah megastruktur berbentuk prisma segitiga tiba-tiba muncul di atas area pemukiman suku Mesir kuno. Malam yang begitu gelap mendadak menjadi terang layaknya siang hari, dan membuat semua orang yang tengah tidur terlelap berhamburan ke sana kemari karena panik. Terkecuali seorang remaja laki-laki, dengan sangat tenang menghampiri megastruktur tersebut yang kemudian sebuah sinar misterius menyinari tubuhnya. Scene kemudian pindah ke tahun 1928 di Giza, Mesir, Afrika Utara. Terlihat para arkeolog sedang melakukan penggalian di sebuah lokasi tak jauh dari lokasi piramida. Di tempat tersebut, mereka menemukan perangkat batu misterius berbentuk cincin raksasa serta fosil tulang dewa Anubis. Namun hingga 4 dekade ke depan, tidak ada yang bisa menerjemahkan simbol atau tulisan kuno yang terdapat pada temuan arkeologi tersebut. Seorang wanita bernama Catherine mengunjungi sebuah museum guna menghadiri seminar akademis dari sejarawan Mesir kuno bernama Daniel Jackson. Nah, Catherine ini adalah putri dari kepala arkeolog yang menemukan cincin raksasa 40 tahun yang lalu. Inside the pyramid, the most incredible structure ever erected. Dalam seminar tersebut, Daniel berteori bahwa Fir'aun bukanlah orang yang membangun piramida. Bangunan tersebut merupakan sebuah arsitektur luar biasa dan tidak mungkin dibuat dengan teknologi manusia saat itu. Tapi ketika ditanya siapa yang membangunnya, Daniel tidak bisa menjawabnya. Yang pada akhirnya membuat para anggota akademis menganggap dirinya berhayal lalu meninggalkan ruangan seminar. Bahkan karena imajinasi berlebihannya tersebut, Daniel kehilangan pekerjaan dan tunjangannya sebagai sejarawan. What is this all about? Job. Beruntung, di saat seperti ini, Catherine menawarnya sebuah pekerjaan baru sebagai penerjemah hieroglif Mesir kuno dengan bayaran lumayan. Selain bisa membantu kondisi keuangannya, pekerjaan ini adalah kesempatan bagi Daniel membuktikan teorinya. When it proves that your theories are right, this is your chance. Singkat cerita, Daniel pun mendatangi alamat yang diberikan Catherine dan usut punya usut, tempat tersebut merupakan fasilitas penelitian militer. Sampai di sana, Catherine menyambutnya secara langsung, yang kemudian menunjukkan hieroglif atau tulisan Mesir kuno pada batu prasasti yang mereka temukan tahun 1928. Mereka sudah bertahun-tahun mencoba menerjemahkannya, tapi sayangnya mengalami kebuntuan. Namun, saat Daniel melihatnya, tulisan itu bukanlah hieroglif, tapi jenis simbol atau tulisan lainnya dengan bentuk paku. Jadi nggak heran kalau selama ini mereka itu kesulitan memecahkan tulisan tersebut, karena mereka menggunakan metode penerjemahan yang keliru. Daniel kemudian membuat beberapa penyesuaian dan hasil terjemahannya adalah jutaan tahun yang lalu, Dewa Matahari atau Ra menyatu dengan langit, dikurung dan dikubur bersama gerbang bintang selamanya, yang mengindikasikan ada benda lain terkubur bersama batu prasasti tersebut. Stargate. Tapi yang menjadi pertanyaan, untuk alasan apa pihak militer itu tertarik pada papan kuno berusia 5.000 tahun? My report says 10,000. Lalu tiba-tiba datang seorang kolonel bernama Jack O'Neill menyebut kalau batu itu berusia 10.000 tahun. Dan mulai saat ini, ia akan mengambil alih proyek penelitian ini demi kepentingan keamanan. Daniel tentu saja tidak percaya, karena 10.000 tahun yang lalu masih zaman pradinasti Mesir kuno yang artinya belum ada peradaban. But we found something a lot more interesting. Lalu mereka memberitahu bahwa sebenarnya masih ada temuan arkeologi lainnya, yaitu cincin misterius raksasa yang terkubur di bawah batu tersebut.
Tapi sebelum menunjukkannya, Catherine minta agar Daniel menyelesaikan terjemahannya terlebih dahulu. 2 minggu kemudian, Daniel akhirnya berhasil memecahkan simbol tersebut yang ternyata merupakan rasi bintang. Lalu ia diundang dalam sebuah rapat rahasia yang diadakan di markas militer. Saat mendengar penjelasannya, para arkeolog dan anggota militer merasa informasi yang disampaikan kurang lengkap, seolah mereka memiliki setengah dari rahasia arkeologi tersebut. He did it. Neat little guy, isn't funny little show-up. Lalu Catherine menunjukkan temuan cincin raksasa pada Daniel yang ia sebut sebagai gerbang bintang. Saat dirinya melihat simbol kuno yang terdapat pada lingkar cincin, Daniel pun langsung paham kemudian membantu mereka menerjemahkannya. Catherine memberitahu cincin tersebut adalah penemuan terbesar ayahnya dan terbuat dari bahan yang tidak ada di bumi. Jadi memang ada kemungkinan piramida tidak dibangun manusia seperti yang ia katakan sebelumnya. Inilah alasan kenapa pihak militer merahasiakan benda ini dari publik. Karena mereka yakin cincin tersebut adalah kekuatan yang berasal dari dunia lain dan bisa saja menjadi ancaman bagi bumi. Setelah mereka berhasil menyusun simbol pada urutan yang sesuai, gerbang bintang tersebut pun aktif. Lalu mereka mengirim sebuah robot peneliti masuk ke dalam gerbang bintang tersebut untuk memastikan apa yang terjadi setelah melewatinya. Dan setelah masuk ke dalam, peta bintang mendeteksi robot itu berada di suatu tempat bernama Galaksi Karliam, sebuah galaksi yang sangat jauh dari Bima Sakti. Jadi bisa disimpulkan, gerbang bintang tersebut bekerja layaknya lubang cacing yang menghubungkan satu tempat dengan tempat lain yang jaraknya sangat jauh. Namun selang beberapa saat, gerbang bintang itu menutup dan mereka kehilangan sinyal. Tapi meski begitu, robot penjelajah sempat mengirimkan data penting, seperti gravitasi dan atmosfer yang sangat mirip dengan bumi serta foto gerbang bintang yang sama. Tapi Daniel menyebut foto gerbang bintang tersebut punya simbol yang berbeda. Ada kemungkinan di tempat itu juga terdapat gerbang bintang lainnya. Dan untuk membuktikannya, Daniel bersedia pergi ke sana. Ada kemiripan simbol pada kedua gerbang bintang. Jika ia bisa menerjemahkannya, maka ia bisa mengaktifkan gerbang bintang di planet itu untuk kembali ke bumi. You're on the team. Jenderal pun setuju dengan usulannya, lalu menjadikan Daniel bagian dari tim penjelajah di kawasan pengawasan O'Neill ditemani beberapa anak buahnya. I have something for you. Catherine kemudian menemui Daniel lalu memberikan kalung arkeologi miliknya. Ia menemukannya di antara reruntuhan gerbang bintang dan selama ini benda itu membawa keberuntungan. Menurutnya, Daniel lebih pantas memilikinya karena telah berhasil memecahkan misteri dari cincin tersebut. Sebelum berangkat, berbagai persiapan pun dilakukan, seperti persediaan makanan, tenda, dan persenjataan lengkap antisipasi hal-hal tidak diinginkan. Sang kolonel meminta anak buahnya siap dengan resiko apapun, karena dunia yang akan mereka datangi adalah tempat misterius dan tidak ada petunjuk sama sekali. Setelah gerbang diaktifkan, rombongan ekspedisi masuk gerbang dimensi. Dan setelah melewatinya, mereka berada di dalam sebuah piramida di tengah gurun pasir dengan 3 bulan di atas langit, yang menandakan bahwa mereka ada di planet asing. Di depan bangunan, mereka juga melihat monumen batu yang menunjukkan bahwa peradaban di planet ini menyembah dewa matahari seperti bangsa Mesir kuno. Selain itu, perjalanan ini merupakan bukti bahwa Fir'aun bukanlah orang yang membangun piramida, melainkan sebuah peradaban asing dengan teknologi majunya. Lalu kolonel bertanya, apakah Daniel bisa memecahkan simbol gerbang bintang di planet ini untuk mengaktifkannya? Karena dalam 1 jam ke depan, ia minta semua personel sudah harus berada di bumi. I'm gonna need more time. I can decipher the symbols on the Stargate, but I need an order of alignment. Daniel memang bisa menerjemahkannya, tapi simbol pada cincin itu tidak lengkap. Mereka membutuhkan beberapa simbol tambahan seperti yang terdapat pada batu arkeologi yang mereka temukan sebelumnya, yang merupakan kunci untuk mengaktifkan gerbang bintang. Jadi mereka harus berkeliling mencarinya atau tidak akan pernah pulang sama sekali. Apa boleh buat, O'Neill minta anak buahnya mendirikan tenda, sementara ia akan mempersiapkan peralatan di dalam,
yang jika diperhatikan, alat itu mirip sebuah bom lengkap dengan sebuah detonator. Entah apa tujuannya, tapi O'Neill buru-buru menutupnya saat Charles menghampirinya. Di tengah gurun, Daniel melihat jejak aneh di atas pasir. Karena penasaran, Daniel mengikutinya lalu menemukan hewan mirip sapi berbulu gimbal. Hewan itu terlihat jinak saat Daniel mendekatinya. O'Neill yang melihatnya minta Daniel berhati-hati sambil mengacungkan senjata. Karena takut sapi gimbal itu kabur dan tanpa sengaja tali pengikatnya mengenai kaki Daniel lalu menyeretnya. O'Neill dan yang lain mengejarnya sampai akhirnya sapi gimbal itu berhenti di dekat pemukiman penduduk lokal. Yang jika diperhatikan mereka sangat mirip dengan manusia. Ketika Daniel menghampiri penduduk lokal tersebut, tiba-tiba saja mereka bersujud setelah melihat kalung yang dikenakannya. Naturuaya! Seakan Daniel ini adalah sang dewa yang telah sekian lama pergi kemudian kembali. Mereka juga melihat ada tumpukan mineral di dekatnya. Dan setelah dianalisa, mineral tersebut ternyata sama dengan bahan material gerbang bintang. Yahweh Mahatib. Seorang kepala suku bernama Yusuf menyambut kedatangannya. Saat mendengar ucapannya, Daniel merasa familiar dan menduga mereka berbicara menggunakan bahasa Mesir kuno. Raja Mau, Yanak Hasu. Tak lama kemudian, muncul beberapa wanita cantik memberikan minum. Dan sebagai tanda terima kasih, Daniel memberikan Yusuf snack coklat. Oh? Bani? What's that mean? I have no idea. Bunny way. Sipru. Dan setelah itu, Yusuf mengajak mereka mampir ke pusat pemukiman. O'Neill lalu menghubungi anak buahnya yang ada di tenda, meminta mereka menunggu dan melapor jika ada hal-hal yang mencurigakan. Sampai pemukiman, Yusuf membuka sebuah kain yang menutupi simbol mata dewara, yaitu dewa matahari mereka ataupun bangsa Mesir. Penduduk lokal berpikir Daniel ini adalah utusan sang dewa karena mengenakan kalung suci dewara meski sebenarnya bukan begitu kenyataannya. Tiba-tiba terdengar suara alarm, tanda peringatan akan datangnya badai pasir raksasa. Yusuf minta Daniel dan yang lain berlindung. Sementara O'Neill minta anak buahnya yang ada di tenda masuk ke dalam piramida agar tidak terhempas badai pasir. Namun setelah menunggu berjam-jam badai tak kunjung usai. Yusuf mengisyaratkan kalau badai bisa berlangsung seharian, jadi mereka sebaiknya beristirahat di sini sambil menikmati jamuan makan malam. Lalu Daniel menggambar simbol dewa matahari untuk bertanya apakah mereka benar-benar pemuja dewara. Tapi Yusuf buru-buru menghapusnya, seakan menggambar dan menulis adalah perbuatan terlarang di tempat ini. Ia juga mengira Daniel kurang puas dengan jamuannya, lalu meminta para dayang membawanya masuk ke kamar untuk menikmati layanan manicure dan pedicure. Tak cukup sampai di situ, Yusuf mengenalkan gadis tercantik di kota bernama Nora untuk ia nikahi. No, no, please, no more, please. I thought... No, you don't have to do that. Daniel merasa Yusuf terlalu berlebihan, lalu meminta Nora memakai pakaiannya dan mengembalikannya kepada Yusuf. Mira duduk. Ya, ini Khamim. Tapi Nora terlihat sedih dan takut dimarahi sang kepala suku. Daniel menyadari hal tersebut. Thank you. I'm very happy. Lalu ia buru-buru memeluk Nora sambil berkata bahwa ia menerimanya dengan senang hati. Daniel. Di dalam, Daniel mengenalkan dirinya sambil dikit-dikit belajar bahasa mereka. Daniel cerita kalau dia datang dari dalam piramida dan menggambarnya di atas pasir. Tapi siapa sangka Nora ternyata mengetahui cincin tersebut lalu menggambar lingkaran yang Daniel kira adalah bumi. Lalu Daniel minta Nora menunjukkan di mana Nora pernah melihat simbol-simbol tersebut. Sementara di dalam piramida, para tentara dikejutkan dengan suara keras disertai gempa. Yang disebabkan sebuah benda raksasa mirip kapal angkasa mendarat hingga menutupi keseluruhan piramida.
Dari balik kegelapan, sesuatu menyerang mereka satu persatu. Yang jika diperhatikan, sosok itu mirip Dewa Anubis atau Dewa Kematiannya bangsa Mesir. Kembali ke pemukiman, Nora membawa Daniel ke sebuah ruangan dengan banyak simbol di dinding. Daniel mencoba menerjemahkan simbol-simbol tersebut. Tapi tiba-tiba ia dikejutkan kedatangan O'Neill bersama penduduk yang ternyata sedari tadi mencarinya. Daniel kemudian memberitahu kalau tulisan di dinding ini merupakan sejarah penduduk dari planet ini. Dahulu kala ada ras alien atau yang saat ini disebut dengan Sang Dewa pergi menjelajah alam semesta demi mencari cara memperpanjang kehidupannya. Selama ribuan tahun, ribuan planet kaya akan mineral dan kehidupan telah ia kunjungi. Sampai akhirnya, 10.000 tahun yang lalu, ia mendarat di bumi di tengah pemukiman ras primitif yang disebut manusia. Saat itu, malam yang begitu gelap mendadak menjadi sangat terang seperti siang hari, membuat semua orang ketakutan. Lalu sebuah sinar misterius menyinari tubuh seorang remaja lalu menghisapnya layaknya mesin teleportasi. Karena itulah ia disebut dengan Ra atau Dewa Matahari, dewa yang bisa mengubah malam menjadi siang hari. Setelah mereka mempelajari manusia, Sang Dewa akhirnya menyadari bahwa tubuh manusia cocok dijadikan sebagai tubuh pengganti. Karena itulah ia merasuki tubuh pemuda tersebut dengan begitu Ra bisa hidup abadi. Di saat yang sama, ia juga memindahkan ribuan manusia dari bumi ke planet ini menggunakan gerbang bintang untuk dijadikan pekerja tambang. Karena planet ini kaya akan mineral yang ia gunakan sebagai bahan material teknologinya termasuk bahan pembuat gerbang bintang. Itulah kenapa penghuni planet ini mirip manusia karena mereka memang datang dari bumi. Namun ketika Ra datang kembali ke bumi untuk mencari tambahan budak, terjadilah pemberontakan. Mereka memukul mundur pasukan Ra, lalu mengubur gerbang bintang agar tidak pernah digunakan lagi. Sejak saat itu, Ra melarang penduduk planet ini membaca dan menulis, agar mereka lupa akan kebenaran, serta memperkecil resiko pemberontakan karena keterbelakangan peradaban. Karena itulah, nenek moyang penduduk sengaja menulis sejarah di tempat ini, serta menyembunyikan 7 simbol terakhir di tempat ini berharap suatu saat nanti gerbang bumi akan terbuka kembali. Dan siapapun yang datang ke tempat ini akan membantu mereka mengungkap kebenaran. Tapi sayangnya tulisan simbol terakhir memudar, dan tanpa mengetahui simbol tersebut gerbang bintang tidak akan pernah terbuka. Esok paginya, O'Neill dan rombongan kembali ke piramida. Namun tanpa mereka sadari, seorang pemuda bernama Sukro dan kawan-kawannya diam-diam mengikuti. Sampai di sana, mereka semua terkejut. Melihat piramida itu tertutup benda raksasa mirip kapal angkasa berbentuk prisma segitiga, yang ada kemungkinan kapal angkasa itu milik Sang Dewa. O'Neill minta Charles dan Huros berpencar mencari yang lainnya. Sementara ia dan Daniel akan mengambil bom waktu yang ia persiapkan sebelumnya. Tapi ternyata bom itu hilang dicuri seseorang. Di tempat lain, pasukan Anubis melihat Charles dan Huros kemudian melumpuhkannya. Di saat yang sama, pasukan Anubis juga menemukan O'Neill dan Daniel, lalu membawa mereka berdua menghadap Sang Dewa menggunakan alat teleportasi. Semua yang ada di kapal angkasa tersebut berpakaian layaknya bangsa Mesir kuno. Dan ternyata wujud asli dari Anubis dan Ra adalah manusia. Tentunya mereka ini adalah spesies alien yang menggunakan tubuh manusia sebagai tubuh pengganti. Lalu Sang Dewa menunjukkan bom yang ia temukan di dalam piramida. Apa yang membuat manusia berpikir bisa menghancurkannya dengan bom kecil? Tiba-tiba O'Neill merebut senjata salah satu prajurit kemudian menyerangnya. Tapi tanpa sengaja Daniel malah tertembak karena berusaha melindungi sang kolonel. Dan karena kalah kuat, O'Neill berhasil dilumpuhkan lalu dimasukkan ke penjara bersama anak buahnya. Daniel yang sekarat dibiarkan begitu saja. Tapi setelah melihat kalung yang ia pakai, Ra memasukkan Daniel ke sebuah alat berbentuk sarkofagus yang merupakan mesin penyembuh. Sementara di luar, Sukro dan kawan-kawan asik membongkar peralatan yang tersimpan di tenda lalu mengambil senjata. Lalu mereka melihat pesawat terbang menuju kota melakukan serangan untuk menakuti warga agar mereka tidak memberontak. Setelah berhasil disembuhkan, Daniel keluar dari peti lalu bertemu dengan Ra di anjungan. Ra memang sengaja menyembuhkannya karena ia tahu Daniel ini berasal dari bumi setelah melihat kalung yang dikenakannya. Jika ia bersedia mengeksekusi rekan manusianya dari bumi, maka Ra akan mengampuninya, menjadikannya anak buah sekaligus bersaksi pada manusia bahwa Ra adalah dewa sesungguhnya.
Selain itu, bom yang mereka bawa telah ditingkatkan daya ledaknya hingga 1000 kali lipat. Lalu ia akan mengirimnya ke bumi, meledakkannya hingga tidak ada lagi peradaban tersisa di planet tersebut. Tanpa mereka sadari, Sukro menguping pembicaraan mereka. Lalu ia menyampaikan kabar eksekusi itu pada Yusuf dan penduduk. Nora yang mendengarnya mengatakan kalau mereka tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Mereka berhutang pada Daniel yang telah membantu mengungkap asal-usul penghuni planet ini. Selain itu, mereka tentunya tidak ingin hidup selamanya menjadi budak. Esok harinya, Ra mengumpulkan seluruh penduduk planet di depan piramida untuk menyaksikan Daniel mengeksekusi teman-temannya. Saat akan melakukan eksekusi, Daniel melihat cahaya yang dipantulkan Sukro melalui cermin agar melihat ke arahnya. Sukro menunjukkan senjata di balik bajunya yang ia peroleh dari tenda. Daniel pun mengerti bahwa mereka merencanakan pemberontakan. Dan tanpa pikir panjang, Daniel menembak Ra, tapi sayangnya tembakan itu meleset. Lalu terjadilah kekacauan dan baku tembak di antara kedua kubu. Sampai akhirnya pasukan Ra menghentikan perlawanan dan membiarkan Daniel dan teman-temannya. Di tempat persembunyian, O'Neill mengingatkan, mereka tidak boleh sembarangan melawan Ra dan pasukannya, karena mereka tidak bisa dilawan dengan senjata biasa. Lalu Daniel bertanya, kenapa O'Neill tidak menceritakan tentang bom miliknya, dan apa tujuannya membawa ke tempat ini? Celakanya, Ra saat ini memiliki bom itu dan telah meningkatkan daya ledak bom itu untuk menghancurkan bumi. Jadi sebenarnya, ketika pihak militer melihat temuan cincin dan fosil topeng Anubis, mereka menyadari bahwa benda itu bukan berasal dari bumi dan dibuat dengan teknologi tinggi. Sampai akhirnya, Daniel membuktikan bahwa cincin tersebut merupakan sebuah gerbang dimensi, yang artinya sesuatu pernah datang ke bumi dan bisa saja adalah sebuah ancaman. Karena itulah, Jenderal memberinya misi khusus, yaitu meledakkan gerbang bintang yang ada di planet ini. Untuk berjaga-jaga, ras misterius itu kembali ke bumi. Jadi bisa dibilang, misi ini adalah misi bunuh diri. Sudah lama, ia itu kehilangan gairah hidup sejak kehilangan putranya. Dan menurutnya, pengorbanan ini adalah cara terhormat baginya mengakhiri penderitaan. Awalnya, ia berharap Daniel itu bisa segera membuka gerbang tersebut, lalu membawa semuanya kembali ke bumi. Tapi rencana tidak berjalan mulus dan mereka harus mencari cara merebut bom itu sebelum Ra mengirimnya ke bumi. Hari berikutnya, Daniel melihat Sukro menggambar sesuatu di dinding, yaitu piramida dengan 3 bulan. Lalu Daniel menghubungkan ketiga bulan tersebut dalam satu garis, yang menurutnya adalah simbol dari planet ini. Dan saat itu juga ia menyadari kalau simbol tersebut adalah simbol terakhir, yang artinya ia bisa mengaktifkan gerbang bintang. Siang harinya, di tambang, salah satu Anubis memukul seorang warga karena tidak mau bekerja. Tapi ternyata itu hanya pengalihan. O'Neill menembaknya untuk menunjukkan kepada para penduduk bahwa para Anubis itu hanyalah manusia. Jadi mereka tidak perlu takut melakukan perlawanan. Daniel dan O'Neill berencana menyusup masuk ke kapal angkasa dengan menyamar sebagai penduduk saat mereka menyerahkan hasil tambang. Setelah berhasil mengelabuhi para penjaga, mereka melancarkan serangan. Para penjaga buru-buru menutup pintu, agar para pemberontak yang ada di luar tidak bisa masuk ke dalam, lalu memberdin mereka menggunakan drone. Lalu di dalam, O'Neill berhasil menemukan bom miliknya. Dan seperti rencana awal, O'Neill minta Daniel membuka gerbang bintang secepatnya, lalu membawa yang lain kembali ke bumi. Waktu mereka hanya 7 menit sebelum akhirnya bom itu menghancurkan tempat ini. Tapi sialnya, seorang penjaga menemukan mereka lalu menembak Nora. Daniel membalasnya lalu mengambil alat teleportasi milik penjaga kemudian membawa Nora ke kapal angkasa untuk disembuhkan di dalam mesin penyembuhan. Tak lama berselang, ketua penjaga menemukan O'Neill, hendak merebut bom tersebut lalu terjadilah adu kejantanan di antara mereka. Di kapal angkasa, Nora akhirnya berhasil disembuhkan. Tapi ketika Daniel hendak membawanya ke bawah, Ra memergokinya. Sementara di bawah, O'Neill berhasil melumpuhkan penjaga lalu mengaktifkan lift teleport, yang membuat kepala dari si penjaga itu terpisah dari tubuhnya. Dan di saat yang bersamaan, mesin teleport itu membawa Daniel ke bawah.
Nah, di luar, kekuatan para pemberontak sudah tidak bisa lagi dilawan. Mereka tidak takut lagi pada para Anubis yang jumlahnya sangat sedikit. Merasa dirinya terancam, Ra memanggil pasukannya lalu kabur terbang ke luar angkasa. Celakanya, bom yang sudah terlanjur diaktifkan itu malah tertinggal dan tidak bisa dinonaktifkan. Untungnya, Daniel berpikir cepat, lalu memindahkan bom tersebut menggunakan gelang teleportasi milik penjaga ke kapal angkasa Ra. Dan sesaat kemudian, bom itu meledak menghancurkan Ra dan kapal angkasanya. Sang kolonel meminta Daniel segera mengaktifkan gerbang bintang karena misi sudah selesai dan mereka harus kembali ke bumi. Akan tetapi, Daniel memutuskan ingin tinggal di planet ini, membangun rumah tangga bersama Nora serta mengajarkan para penduduk banyak hal agar peradaban di planet ini bisa menjadi lebih baik. Sang kolonel tentu saja tidak bisa memaksanya pulang jika itu memang pilihannya. Ia juga mengucapkan terima kasih karena misi ini berakhir tanpa harus mengorbankan dirinya, lalu kembali ke rumah melanjutkan kehidupan bersama istrinya. Selain itu, kehancuran Ra berarti sudah tidak ada lagi ancaman bagi bumi ataupun planet ini. Meskipun mereka itu masih bisa menggunakan gerbang bintang tersebut untuk mengeksplorasi luasnya alam semesta. Lalu Daniel memberikan kalung pemberian Catherine. Kalung itu pembawa keberuntungan dan ia ingin sang kolonel mengembalikannya sekaligus menyampaikan terima kasih padanya. Setelah berpamitan, sang kolonel berjanji jika ada waktu ia akan sesekali mengunjungi Daniel dan akhirnya film pun selesai. Mungkin tidak ada yang perlu dijelaskan lagi dari film ini, karena film ini tuh berjalan lurus dan mudah dipahami. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa film ini sebenarnya masih ada kelanjutannya, yaitu berupa 3 seri TV serial dengan total 17 season, 22 episode per seasonnya, 1 film animasi dan 3 film non-serial, yang jika dibahas akan sangat panjang sekali. Kalau kita simak baik-baik filmnya, film ini tuh seolah representasi imajinasi dari pembangunan piramida. Bahwa sampai sekarang piramida itu masih menjadi misteri. Banyak yang mengira peradaban zaman dulu itu sebenarnya jauh lebih canggih dibandingkan sekarang. Dan mungkin ada campur tangan alien seperti yang dilakukan Ra pada umat manusia. Konsep dari Stargate atau gerbang bintang sebenarnya itu mirip dengan lubang cacing atau pintu kemana saja, yaitu sebuah perangkat atau portal yang bisa menghubungkan dua tempat berjarak jutaan tahun cahaya bahkan antar galaksi sekalipun. Lalu apa yang terjadi jika manusia memiliki teknologi tersebut? Ya tentu saja kita bisa melakukan eksplorasi planet-planet tanpa harus terbang ke luar angkasa. Hal inilah yang menjadikan studio membuat versi TV serialnya. Karena dengan gerbang bintang, manusia bisa pergi kemanapun dengan eksplorasi cerita tanpa batas. Jadi cukup sekian saja, terima kasih udah menonton, saya selalu buat teman-teman, dan sampai jumpa di planet berikutnya.